3 bulan sebelum acara Sumber Sewu pasti update semua. Acara Sumber Sewu untuk speaker saya pastikan baru, buka dos semua. Oh, terus sing ning Pati piye, Mas? Nang Pati ini mungkin bawa 20 sub. Jadi yang 8 sub itu pakai yang booster, yang 12 sub pakai yang booster. Oh, campur berarti. Campur. Kalau pakai booster tok 16. Lah jar ini bre, kowe lek nggowo 16 aja bungsu aku soalnya nggowo 24 DC ya. DC ya bre. Akhirnya saya putuskan bahwa 20 sub tadi ngepur 4 box ngatasi lah. Ngepur brewok ya. Assalamualaikum. Selamat malam dulur, kembali lagi di Jacksonnya Ugra Tani, sukses bersama petani. Oke, ini saya ada di Stadion Wonoayu Waja. Kita mulai jalan dari arah paling barat sendiri di pintu masuk. Kiri kanan sudah full dengan pedagang. Ini kemarin hari pertama sudah penontonnya full juga ya. Mungkin malam ini akan lebih full lagi karena malam ini live DJ Amel. Ya, live DJ Amel sama dancernya ada Mbak Lala Veronica dan juga Mbak Rosa. Yang di bagian atas sana juga rame pedagangnya lur. Dan itu lapangan volinya dinyalakan. Kayaknya besok main deh volinya ya. Mungkin besok final mungkin. Oke, kiri kanan full pedagang. Ya, ini tempat salto yang paling enak sendiri ini karena full aspal. Meskipun hujan deras kayak bagaimanapun tetap kasih lho. Oke, sebelum maju kita dengarkan dulu suaranya dari jarak jauh dulu ugratannya. Jarak mungkin ini sekitar 50 meter lebih ya. Welcome to DJ Christy Irvananda, Y69 Project, and Rebu Kalfa. Tempat operator pindah di atas dulur ya. Ada di sana biar enggak ngeribetin penonton.
keren untuk DJ Amel. Ayo lur, merapat lur, merapat lur. Parkir 20.000, no HTM free. Free HTM. Sudah mulai banyak yang merapat lur, monggo monggo. Siap salto sak jungle iki lho. Ada Mas David Blizzard di sana. Ya, alat DJ sudah terpasang, setelah ini check line. Sama cara kepati sistem kayak di Bersewu. Oh, nah, itu totoe kayak di Bersewu. Ya, acara untuk acara apa Mas David? Acara Sukabumi. Sukabumi ya kayak karnaval tapi anu suroan. Mungkin belum suro. Suro kan Juli we. Ini Juni. Acara kayak Juni sewu tadi, tapi yang kayak battle ini cuma 3. Brewo, LK Jur, Blizzard. Kalau Brewo bawa 24, LK Jur bawa 24, mungkin saya bawa 20 sama. Sama Big Hunter, sama 24 jam ditata kayak di Sumber Sewu. Aku kan ini niru di Sumber Sewu. Pati ya. Tanggal piro Mas? Di Pati tanggal 18 Juni. 18 Juni ini dulu gede nih. Sebelum Sumber Sewu itu sih di Pati. Tahun depan tampil ke Sumber Sewu? Tahun depan insya Allah tampil di Sumber Sewu. Nah ini masih belum memutuskan karena sing DP wis wake, kata sing DP wis kata wake, tapi kan sik belum menentukan kata ini melu sopo. Kar bingung lah ya, sebutan DP. Bisa sudah dihubungi ke Sumber Sewu. Ya kalau masalah yang DP ini ada 6 grup yang mau DP, cuman sampai sekarang saya turun tak putus noi, saya melu sopoi. Bingung TV. Melu sing penak pokoknya orang sing kat ini, pokoknya lek melu, anu mas, nginepin nang hotel. Oh, wow. Melu aku lagi nginep di hotel. Pokoknya ini golek sing paling penak di sini. Sing paling pelayan. Pelayan ada sing paling memuaskan. Mabu upgrade mana ini koyo ini? Ya, insya Allah pasti. Nanti mungkin 3 bulan sebelum acara Sumber Sewu pasti update semua. Acara Sumber Sewu untuk speaker saya pastikan baru buka dos semua. Oh terus yang ning Pati piye Mas? Nang Pati ini mungkin bawa 20 sub. Jadi yang 8 sub itu pakai yang booster, yang 12 sub pakai yang faster. Oh campur berarti. Campur. Kalau lek pakai booster tok 16. Lah jare ini bre, kowe lek nggo 16 ojo bungsu aku soalnya gak opat likur DC ya Bebri. Akhirnya saya putuskan bahwa 20 sub, tadi ngepur 4 box ngatasi lah. Ngepur brewo ya. Terus kabari coil 7-in biye Mas? Nah itu coil 7 ini tak persiapan buat di Sumber Sewu. Sumber Sewu tahun depan berarti ya. Boxnya baru. Wah, sama ngeri. Yang coil 7 ini sambil nunggu ini dana cairan ini cair lah guys. Tinggal kari calling apa ya, karena kan belum ada yang pakai coil 7 ini. Yang pakai 18 pakai coil 7 ini mungkin USPL mengawali coil 7 ini. Kalau suaranya sudah tak tes kemarin. Akhirnya saya minta ke apa saya mau event yang tujuin itu
mungkin saya inden 32 juga, 32 biji. Jadi ya pas 16. 16 sap lah itu, mana 16 sap. 16 sap. Tetap 9 Mas. Hmm? Tetap pakai 9. Tetap pakai, enggak tahu ini rencananya kalau yang 7 ini nih. Desainnya mungkin bokeh double. Enggak single. Biar enak, soalnya kadang lek box single terlalu besar, terus bawahnya juga Makan tempat ini. Makan tempat. Kadang ini kalah mbek kancane perkara jumlah. Nanti lek boke kecil, desainnya mungkin nanti boke kecil tapi sini kecil teh. Musuhe nggowo 4 ekor padha nggowo 4 ekor. Terus yang acara yang Probolinggo iki piye, Mas? Acara di Probolinggo itu SP Lover. Jadi SP Lover seluruh Indonesia itu ngumpul di Probolinggo tanggal 10 kapan? Juni. Ya, 10 Juni. Mungkin termasuk AJM Telungagung. AJM Telungagung itu termasuk. Kalau yang bawa 32 sub mungkin cuma saya. Oh, acaranya kayak nguntir bareng ngono. Nguntir bareng. Cuman bareng. Malam mungkin ada DJ-nya. Oh, gitu. Mau bareng produk SPL. SPL. Semua yang pakai produk SPL nanti diundang. Itu berapa supan, Mas? Kalau yang lain mungkin hanya 4. 4 terus kalau bisa bawa 32. Iya, bintang tamu. Ya, pakai bintang tamu. Masuk gila. Full info geden. Yes. Langsung dari Mas David. Blizzard ready, Mas. Pati Probolinggo Sumber Sewu, tunggu kejutannya. Ayo YouTube udah kabeh nang Pati dole. Kabeh nang Pati. Mengembara lagi. Numpak Grand Max anyar nih. Mengembara lagi. Tim sotok. Lek be menawa ana sing YouTuber ana sing nggawa motor kok apa jenenge? Bensinnya tak tanggung. Oh, kelulur. Info lur Malang wis ana sing duwe motor bensinnya tanggung. Lek makam kok sawo dhewe. Tak usah urunan ya. Yo. Info. Wis ngono iku infone Mas. Neng Pati ketemu Brewok dan El Kajur. Wis tunggu itu. Tunggu tanggal mainnya wis. Wis ready lur, ready Pargo yuk. Wis rame kan.